Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian sobat album? Semoga kalian sehat selalu ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi sudah lama saya tidak mengobrol, berbincang-bincang dengan kalian di depan layar YouTube Album Sejarah Indonesia. Sering muncul, tapi kan saya kan udah lama nggak ngobrol lah. Jadi di video bersama veteran Gustu Jakarta Part ketiga ini, saya akan menceritakan semuanya, pengalaman selama satu minggu di Jakarta bersama para veteran beserta keluarga. Jadi saya akan sangat-sangat berterima kasih tentunya kepada pihak yang telah mengundang kita, yaitu Indosat dan juga Imagen ya. Saya mewakilkan keluarga para veteran dari Blitar, Jawa Timur, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena di kemerdekaan kali ini, empat veteran asal Blitar, veteran pejuang 45, ikut merayakan pesta rakyat bersama Indosat. Saya akan cerita ya sobat album, saya cerita ini gimana ya, saya akan cerita kalau awal mulanya ini memang saya agak ragu-ragu ya, masa iya sih memang ada kerjasama seperti ini. Nah hari Rabu ya, hari Rabu tanggal berapa itu lupa, tapi bulan Juli kemarin saya di DM, kalau nggak salah di DM di Instagram Album Sejarah oleh Mas Wahyudi Tole. Saat itu Mas Yudi ini DM saya mencari keberadaan veteran pejuang, menghubungi saya karena memang kegiatan saya di veteran. Mas Yudi ini menghubungi saya apakah ada veteran yang masih sehat. Tapi waktu itu saya no respon ya, no responnya karena waktu itu saya ada acara pernikahan saudara, mungkin sekitar 2-3 harian lah, hari Jumat sore itu tiba-tiba ada telepon mas WA masuk, kalau nggak salah WA masuk. Nah, dari Mas Niki, ini Mas Niki ini, wah nanti ceritanya nanti ke depannya ya sobat album. Jadi hari Jumat itu saya di WA gini-gini mencari keberadaan veteran masih sehat atau tidak, masih ada atau tidak. Itu beliaunya WA saya sore ya, Jumat sore. Saya pun responnya juga agak lama ya, karena memang ada acara waktu itu. Terus telepon lah, seingat saya telepon. Terus akhirnya saya angkat, beliau menjelaskan kalau memang ada project mereka butuh veteran, 4 veteran pejuang 45, di mana akan diajak ke Jakarta untuk syuting iklan Indosat. Saya sebenarnya awalnya agak ragu ya, agak ragunya gini, satu, masa iya bener sih ada kerjasama kayak gini, karena seumur-umur selama Album Sejarah berdiri itu belum ada yang kerjasama seperti inilah, secara kita diundang semuanya difasilitasi. Pikir saya masa iya sih kayak gitu loh, emang bener kayak gitu loh, apa cuma bercanda apa gimana. Itu saya awalnya agak ragu di situ. Ditambah veteran ini kan usianya sudah sepuh ya, udah 90 tahun. Saya pun berpikir kesehatan, apalagi ini perjalanan jauh, Jakarta Blitar itu lumayan lah, jarak naik kereta aja kemarin itu hampir 11 jaman ya, 10 jaman. Oke lah, dari situ kita saya iyain. Saya akhirnya sama istri mencari 4 veteran pertamanya saya ke Mbah Tumirin di Doko, tapi beliaunya nggak bisa karena barusan pulang haji ya. Beliau masih sehat, Mbah Tumirin.
tapi nggak jadi karena barusan seminggu baru pulang dari haji, jadi kondisinya masih belum fit ya Sobat Album. Setelah itu saya ke pertamanya kalau nggak salah saya ke Mbah Imam. Itu di rumahnya di Gandusari, Blitar. Saya ke Gandusari, saya jelaskan semuanya. Oke, pihak keluarga dan beliaunya juga mengiyakan ikut. Kemudian saya ke Mbah Mispan yang rumahnya ada di Sidodadi Garum. Negosiasi dengan keluarga itu juga akhirnya fix, boleh berangkat. Kemudian lanjut lagi ke Bayasuri, rumahnya di Sanan Kulon ya, Blitar. Bisa akhirnya oke lah, fix, boleh sama pihak keluarga. Yang terakhir saya ke Mbah Syahri, itu di Tanggung, rumahnya kota juga deket. Yang paling jauh itu rumahnya Mbah Imam. Terus akhirnya antara ketika Mas Niki itu menghubungi saya hari Jumat, Sabtu Minggu itu saya mati-matian untuk gini. Dalam artian saya sama istri ini berpikir siapa yang 4 orang ini di antara 30 veteran yang pernah saya kunjungi. Waktu itu masih 29 veteran. 28 veteran, yang 30 veteran itu baru ini Agustus ini. Jadi di antara 28 veteran saya berpikir tuh siapa yang 4 orang yang bisa ke Jakarta terus seperti ini. Semuanya sudah saya jelaskan. Akhirnya ketemu 4, saya sama istri itu 2 hari akhirnya fix ke Mbah yang 4 ini ya Sobat Album. Setelah itu, nah ini Mas Niki. Jadi hari Senin tanggal 16 itu, 16 Juli. Dari jam 3 sore sampai jam 10 malam itu kita menunggu hasil apakah jadi 4 orang ini, 4 veteran ini diberangkatkan atau enggak. Jadi selama jam 3 sore sampai jam 10 malam itu istri yang gak bisa makan, saya gak bisa tenang, ini jadi gak sih? Terus Mas Niki bilang katanya hanya 2 orang yang berangkat duluan, nanti yang 2 orang menyusul. Jadi waktu itu agak berat juga di kita karena gak mungkin lah, karena ini sesepuh 90 tahun ya, 90 tahun lebih, misal 2 orang berangkat duluan, yang 2 orang menyusul, itu kita ribet mengurusnya di selama perjalanan gitu loh. Kita pengennya jadi satu perjalanan. Akhirnya fix lah itu jam itu nggak akan bisa saya lupakan sih. Wah, itu akhirnya saya, istri saya juga sama saya itu sempat gini, mohon maaf ya Mas Niki. Jadi waktu itu saya sama istri juga sempat kesel dalam artian, wah kita juga udah janjian sama keluarganya, sudah sama keluarga veteran kita udah janjiin mau di Jakarta, masa 2 orang dulu, maksudnya gini, ada semisal 2 orang jadi, saya milihnya sama istri mending gak usah semua kayak gitu. Wah ini lucu sih, ini akhirnya sampai akhirnya jam 10 malam lah itu. Akhirnya fix lah berangkat 4 orang semuanya. Terima kasih ya Mas Niki dan rekan-rekan semuanya, Pak Ari, semuanya. Wah ini pengalaman yang gak bisa saya lupakan. Ngopi dulu. Terus akhirnya jam 10 malam fix, kirimlah identitas, KTP semuanya, dari pihak pendamping keluarga ya kan, akhirnya sama saya juga, istri, anak saya, terus ibu mertua, terus sama
bapak mertua yang kebetulan bapak mertua saya ini di bidang kesehatan, jadinya semisal ada apa-apa di selama perjalanan ini ada yang apa membacking lah, membacking dulu. Karena kan ya usia sepuh ya sobat album ya. Kita kan juga takutnya nanti di perjalanan. Oh iya, lupa. Selama jam 3 sore sampai jam 10 malam tadi juga kita, saya dan pihak dari Mas Niki itu juga tarik ulur naik apa ya ke sana Jakarta kayak gitu. Apa naik kereta apa naik pesawat, tapi kalau naik pesawat itu ribet ya kan. Belum nanti kita ke Malang atau ke Surabaya, belum lagi nanti kita ke terminal, belum lagi wah ribet dah kan. Ini juga sesepuh ya, usia 90 kan kita nggak tahu, ntar takutnya capeknya di situ. Kalau naik kereta kan langsung berangkat dari Blitar, itu deket, jadinya langsung aja akhirnya kita fix naik kereta aja. Iya, Selasa jam 4 sore lah, 4 sore itu kita berangkat. Tapi sebelumnya saya dari jam 1 itu udah jemput para veteran, keluarganya semua, akhirnya fix sampai di stasiun jam 3-an. Jadwal kereta jam 4 kita berangkat. Selama di perjalanan pun kita merasa senang ya. Dalam artian gini, saya waktu itu juga nggak percaya. Ini mimpi sih, ini mimpi apa enggak sih? Mimpi apa enggak kayak gitu. Saya bisa ke Jakarta gitu. Saya terakhir ke Jakarta itu 2018 ya sobat album. Waktu itu saya juga kerja di sana. Terus akhirnya saya bisa ke sana membawa keluarga veteran. Ya untuk veteran-veteran yang pernah saya kunjungi mohon maaf sebelumnya. Karena yang di sini yang diutamakan itu memang faktor kesehatan ya, maksudnya beliau-beliau yang bisa jalan, kondisinya baik, karena ini kan perjalanan jauh kayak gitu. Dari mana tadi ya? Oke, kita berangkat. Berangkat itu aman lancar sentosa ya sobat album. Jadi nggak ada masalah selama perjalanan. Bakung-bakungnya juga sehat. Ya memang di selama perjalanan pun saya dalam hati berdoa mudah-mudahan tidak ada masalah, lancar. Karena ini pengalaman pertama saya ya sobat album membawa sesepuh orang tua selama perjalanan jauh. Takutnya ada apa-apa, ternyata akhirnya sampailah di Jakarta. Kita turun di stasiun Gambir sekitar hampir jam 4 subuh kalau nggak salah itu. Setengah 4-an lah subuh. Kita dijemput, makasih ya. Dijemput sama Mas Uki. Mas Uki, halo, sama masnya satunya saya lupa namanya. Nanti pihak Imagen komentar di bawah, saya lupa namanya. Mas Uki sama siapa itu jemput kita dengan baik. Bawa barang-barang kita dibawain. Pokoknya disambutlah kita dengan baik waktu itu ya. Terus kita ke hotel lah. Kita ke hotel di Manggarai ya. Di Manggarai. Itu selama saya dari stasiun sampai ke hotel itu masih enggak percaya. So ya, ini beneran kayak mimpi gitu loh. Ini beneran gak sih saya nge-YouTube tentang album sejarah, kegiatan keveteran akhirnya bisa di titik seperti itu. Ya syukur alhamdulillah ya sobat album. Terus akhirnya istirahat. Seingat saya istirahat di hotel pun kita difasilitasi dengan baik. Selama satu minggu kita setiap pagi kita dapat makan pagi. Itu pun juga sehat-sehat ya untuk mbah-mbahnya, makan siang dan sore itu selama satu minggu kita juga catering. Wah itu catering pun makasih banyak untuk Mas Hakim dan tim yang sudah melayani kita dengan baik. Misal gini ya, kan ini namanya sesepuh itu kan makannya juga harus diperhatikan ya, entah empuk atau apa, kadang ada yang kurang atau tetap. Tim-tim semua ini wah, saya pun kadang berpikiran nggak bisa sih, kalau saya belum bisa sih sampai titik ini. Tapi panjenengan semuanya bisa menghandle kita dengan baik dan melayani kita dengan baik. Saya makasih. Terus lanjut ya sobat album ya. Hotel kita
siangnya kita makan siang ya, diajak makan siang bersama pihak Imagen oleh Pak Ari, Mas Niki, dan Kak Bunga, Kak Rachel, Kak Reza, semuanya. Saya nggak bisa nyebut satu lagi, Kak siapa, saya lupa juga. Terus akhirnya disitu pun saya tetap belum percaya, ternyata wah sampai segitunya kita disambut dengan ramah, dengan baik. Wah, saya di waktu di makan siang itu baru pertama kali bertemu dengan yang namanya Pak Arim, Mas Niki, dan teman-teman dari Imagen. Sambutannya luar biasa, saya nggak bisa berkata apa-apa sih. Ada rasa sungkan juga sama pihak Imagen, saya sempat ragu kayak gitu, ternyata luar biasa. Makan siang, Bakung senang, pihak keluarga veteran senang. Akhirnya kita kurang lebih sekitar berapa jam ya Pak ya? Satu jaman kalau nggak salah. Terus kita nggak bisa lama-lama ya Sobat Album, karena Bakung ini kan juga dari perjalanan jauh, istirahat. Akhirnya kita kembalilah ke hotel, istirahat sore malamnya, barulah kita ke Masjid Istiqlal jalan. Sebenarnya rencananya mau maghriban jamaah di Istiqlal, tapi ya namanya barusan perjalanan jauh, mbahnya juga mungkin apa gimana, akhirnya mundurlah. Setelah Isya kita itu berangkat ke Istiqlal, ke Masjid Istiqlal. Sayangnya waktu itu yang nggak ikut Mbah Sari, nggak ikut ya Mbah Sari, nggak ikut karena ya istirahat. Mbah Yasuri ikut, Mbah Misman ikut, Mbah Imam, dan keluarga, tiga veteran itu bersama keluarganya ikut. Tapi saya yang bisa masuk ke masjid itu cuma saya sama Mbah Misman dan keluarga. Untuk Mbah Imam dan sang istri Mbah Uti itu kan nggak bisa, karena di Mas Istiqlal itu di lantai dua ya. Jadi Mbah Imam ini kan fisiknya untuk jalan pun nggak bisa sesehat yang ke Mbah Mispan gitu loh. Jadi ya udah sudah, akhirnya di situ sebenarnya saya agak menyesal, dalam artian ya Mbah Imam nggak bisa masuk, Mbah Yasuri juga karena harus pakai kursi roda kan, dan itu Istiqlal kan lantai dua, agak capek juga. Tapi nggak apa-apa, akhirnya kita di situ makan malam di pusat oleh-oleh lah di sekitar Masjid Istiqlal, beli oleh-oleh. Wah seneng sih, seneng banget itu. Terus setelah itu kita foto-foto bareng. Setelah itu kita kembali lagi ke hotel istirahat. Intinya gini, selama satu minggu itu sebenarnya kita ke Taman Mini, ke Monas. Sempat mau ke Kota Tua, tapi waktu itu mobil kita nggak bisa masuk ya, waktu itu kan naik elop ya, nggak bisa ke parkir lah, parkirnya jauh, jadinya nggak gimana, kasihan mbahnya gitu loh. Ke Monas itu pun juga hanya mbah Mispan dan mbah Imam ya. Mbah Imam nggak ikut, yang di Monas itu nggak ikut, yang ikut tuh Mbah Yasuri dan Mbah Mispan itu masih sehat. Kalau ke Taman Mini itu Mbak Imam ikut, Mbak Misman ikut, Mbak Yasuri ikut, tapi Mbak Sari nggak ikut. Pokok selama satu minggu ini Mbak Sari nggak ikut kemana-mana, karena memang stay istirahat di hotel ya Sobat Album. Oke, kita next lanjut ke syuting hari pertama itu jadwalnya Mbak Sari. Nah, tapi waktu itu Mbak Yasuri ikut karena memang ada sesi wawancara interview tentang perjuangan beliau berdua. Akhirnya hari kita berangkat dari jam 3 sore, terus akhirnya sampai saya pun akhirnya ketemu si Bintang ya. Bintang ya, semoga kamu ntar jadi artis besar ya Bintang ya, amin. Di situ terus akhirnya saya baru pertama ketemu Pak sutradara dan tim semuanya. Wah, luar biasa. Saya waktu itu berpikiran, wah ini seperti yang saya, kondisinya, situasinya itu seperti yang saya lihat selama ini di TV atau mungkin di media-media di balik layar itu. Setelah itu
Mbah Yasu interview itu kalau nggak salah habis Isya, habis maghrib ya, setelah perkenalan Pak Sutradara datang, Pak Direktur semuanya datang, perkenalan ke dua veteran ini, akhirnya wawancaranya Mbah Yasuri dan Mbah Sahri. Setelah itu lancar sih, ya Mbah Yasuri lancar, Mbah Sahri enggak. Setelah itu syuting lah dari jam 9 sampai jam 1 malam. Itu scene-nya khusus Mbah Sahri waktu itu ya. Dan lucunya adalah Pak Sopir waktu kita berangkat itu, saya sempat tanya, "Pak, ini lokasinya jauh apa enggak sih?" "Jauh, di sana. Pokoknya jauh, Mas." Ternyata ketika kita naik mobil tinggal di belakang hotel. Waduh. Pak Sopir, Pak Sito. Terima kasih Pak Sito sudah menemani kita selama 1 minggu. Kita mau kemana aja, Pak Sito melayani dengan baik. Nah, kembali lagi ya Sobat Album, setelah itu syuting. Nah, di selama proses syuting itu pun saya juga ketemu dengan Mama Ina, Vina Panduwinata, ketemu, sempat bagiin bala-bala ke saya juga. Bala-bala itu apa ya, di Jawa, OTOT namanya. Terus Basari akhirnya sampai jam 1 malam. Jam 1 malam kita pulang, langsung setelah itu saya tidur kesiangan. Syuting selanjutnya itu Mbah Mispan. Kita syuting di daerah Depok. Di Depok berangkat janjiannya jam 5 ya Kak Bunga ya, jam 5. Mas Ruli udah di telepon, Mas Ruli jangan lupa ya nanti jam 5 kita Mas Ruli harus sudah berangkat. Ya mohon maaf. Mohon maaf sekali ya kakak-kakak semuanya. Ya waktu itu kan sepuh ya, sesepuh juga. Sebenarnya Mbah Mispan udah bangun sih subuh, sayanya yang telat. Ini saya mau saya bongkar di sini. Jadi saya kecapean waktu itu karena jujur selama saya di hotel itu sebenarnya saya nggak bisa tidur. Dalam artian tidur sama 1 jam, 2 jam, belum yang ngurus mbah-mbahnya minta apa ini pengen apa. Akhirnya kesiangan saya jam 5 kalau nggak salah itu baru bangun. Harusnya jam 5 itu harus berangkat ke Depok. Wah. Akhirnya kita berangkat ngebut itu sama Pak Supir sama Pak Sito. Mbah Mispan, wah masa, kata Mbah Mispan, wah masa anak muda kalah sama saya. Mbah Mispan itu dari jam 3 pagi itu udah bangun. Ya mohon maaf waktu itu sebenarnya yang bikin telat itu saya kecapean. Akhirnya syuting nyampe sana jam 6-an lebih dikit lah kalau seingat saya. Akhirnya syuting kita datang, kalau seingat saya istri Mbah Mispan dan Mas Ropek ya anaknya sama Pak Sito. Kita ke lokasi syuting itu sempat itu kesasar, dalam artian lokasinya di sini, contohnya di sini, kita kesasar ke sana. Ketika lokasi yang di lapangan itu loh Kak, kita di lapangan apa itu namanya. Kita ke sana dulu. Wah, udah mana agak siang kan, akhirnya kita balik lagi diantar itu di ada yang nunjukin timnya ya. Wah. Akhirnya masuk ke rumah. Di rumah itu kita langsung makan pagi, kita siap-siapin Mbah Mispannya ready, siap. Oke, take. Saya mendampingi Mbah Mispan, mudah-mudahan lancar. Mbah Mispan itu scene-nya sebenarnya mudah ya. Sobat Album angkat telepon, "Gengge, iya, makasih," kayak gitulah contoh. Mungkin di klip iklannya kalian juga tahu. Akhirnya lancar sih, tapi di situ Mbak Mispan juga bilang ke saya minta maaf kalau misal ada yang kurang dalam proses syuting, karena beliau ini kan orang desa ya, untuk mengangkat telepon itu kan, apalagi adegannya itu kan layar ya, biasanya Mbah Kung ini kan enggak gini. Jadi layar tapi biasanya dipakai speaker ya. Tapi di adegan ini, di sini ini Mbah Kung harus nempel di telinga, jadinya agak kesulitan lah di situ. Tapi akhirnya lancar. Kita akhirnya setelah itu hanya berapa lama ya di Depok ya, kurang lebih nggak 1 jaman lah. 1 jaman itu pun ketika proses syutingnya hanya sekitar 30 menitan kalau nggak salah, sisanya kita istirahat ngobrol-ngobrol sama Pak Ari, Mas Niki, tim semuanya.
Setelah itu kita kembali ke hotel. Setelah itu besoknya hari Selasa, semuanya veteran syuting. Jadi kita syutingnya di Pamulang, Tangsel, di lapangan Poncol ya. Di situ semuanya jadi satu. Mamang Vina semuanya ada, artis semuanya ada lah. Si Nadine, It Gita, Mbak Feby semuanya ada di situ. Rame ya, sekitar 500-an orang lah waktu itu. Dan saya dan keluarga veteran baru pertama kali juga bertemu dengan Pak Roni. Jadi Pak Roni ini atasan Indosat yang saya salut sih. Saya juga dikasih tahu sama Pak Ari, Pak Mas Miki bahwa beliau inilah yang memiliki ide bahwa iklan kemerdekaan tahun ini dilibatkan veteran pejuang yang asli. Jadi saya salut sama Pak Roni, luar biasa. Dalam artian masih ingat dengan pejuang bangsa, dilibatkan dalam proyek ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Pak. Semoga Pak Roni sehat selalu, sukses, semakin jaya lah, karena sudah membahagiakan sesepuh-sesepuh bangsa ini. Kita pun waktu itu juga senang dalam arti ketemu Mama Vina Panduwinata, Mama Ina. Beliau ke tendanya veteran, apa sih bahasanya tendanya, saya orang awam soalnya, apa ya, ke tendanya lah itu ya. Terus beliau ini ngasih para veteran dan kita semuanya minuman, jus, makanan. Baik, itu sebenarnya Mama Ina baik dari awal. Dari saya proses di syuting di Jakarta Selatan, di belakang hotel itu juga beliau ngasih-ngasih, wah baik sih. Nah dari situ juga saya baru bertemu dengan artis legend ini. Veteran pun senang, mbah-mbahnya senang, keluarga pun senang. Ketika proses syuting yang terakhir, empat veteran ini kumpul semua, adegannya kumpul ya, empat orang, yang Mbah Mispan, Mbah Yasuri, dan Mbah Imam ini memberikan hormat dengan Mbah Syahri, di mana waktu itu memang dipertemukan di pesta rakyat, ceritanya seperti itu. Itu di belakang layar itu sebenarnya saya banyak-banyak berdoa semoga lancar. Alhamdulillah lancar, aman, tim semuanya, tim yang terlibat waktu itu saya nggak bisa menyebutkan dari mana aja. Saya ucapkan terima kasih sudah dengan sabar dan telaten membimbing para veteran untuk adegan ini, adegan itu. Saya di belakang, waduh, mudah-mudahan berhasil, kayak gitu ya. Ternyata lancar ya, bahan-bahannya ini bisa diajak kerjasama. Dan saya salut sih, luar biasa di usia usia yang sudah sepuh. Saya pun yang paling muda itu Mbah Syahri ya. Mbah Syahri 93 tahun, Mbah Mispan, Mbah Yasuri, Mbah Imam itu 94 dan 95 tahun. Bayangkan ya Sobat Album, di usia segitu melakukan perjalanan jauh dan akhirnya ikut syuting. Itu kan juga di usia itu kan tenaga itu kan juga tidak seperti kita ya, jadi butuh. Saya salut, apalagi itu waktu itu satu hari full dan di Pamulang itu panasnya minta ampun. Jadi akhirnya bisa lancar, foto bersama, akhirnya bisa foto bersama. Sebenarnya ada satu adegan lagi sebenarnya, tapi akhirnya jam 4 atau jam 5 itu hujan deras. Hujan itu, padahal siangnya panas. Hujan akhirnya nggak jadi. Ketika waktu kita mau dikumpulkan lagi, itu hujan, nggak jadi. Akhirnya kita istirahat. Di situ interview juga, saya pun yang mewawancarai, karena memang bambanya ini lebih enak kan ngomong bahasa Jawa, kan saya paham. Terus wawancara lancar. Setelah itu kita pulang kembali ke hotel, istirahat. Setelah kita pulang ke hotel, Mas Niki dan Pak Ari waktu itu ikut ke hotel juga. Di malam itu untuk terakhir kalinya saya, ya bukan terakhir kalinya ya Pak, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Jadi kita makan malam lah, dalam artian merayakan keberhasilan kita. Itu di lantai 9 di hotel, lantai 9 di atas.
saya, istri, keluarga, keluarga para veteran. Kalau untuk bambanya di kamar ya, istirahat ya Sobat Album, karena kita nyampe di hotel aja itu jam 7 malam kalau nggak salah. Di waktu itu kita ngobrol-ngobrol, istilahnya perpisahan, karena Mas Niki itu besoknya ada jadwal syuting lah. Jadi di situ agak sedih juga ya. Itu terakhir saya ketemu sama Mas Niki ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Mas. Jangan lupa kalau ada proyek-proyek lagi hubungi saya yang berkaitan dengan sejarah Pari, jangan lupa ya. Itu kita makan malam sampai jam 11 malam kalau nggak salah. Besoknya itu saya sama Pak Ari, perwakilan dari Imagen, dan Mbak Syahri yang mewakili dari veteran Blitar, saya sendiri dari Album Sejarah, itu ke markas veteran, mabes veteran yang ada di Sudirman, LVRI pusat, bertemu dengan Maijen Nono. Beliau ini mengapresiasi atas proyek iklan Indosat ini yang telah mengangkat para veteran pejuang 45. Kita disambut dengan baik juga, kita ngobrol dari jam 9-an kalau nggak salah itu sampai jam 12. Setelah dari LVRI, saya kembali ke hotel, jam 2 kita check out dari hotel. Di situ kita foto bersama di depan hotel. Ya, itu sedih juga sih kita ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Jakarta. Termasuk mbah-mbah ini juga baru pertama kali ke Jakarta. Kalau Mbak Sari kan udah pernah. Kalau yang untuk tiga veteran ini belum. Ini baru pertama kali ke Jakarta. Jadi selama kita di hotel itu juga dijenguk juga sama pihak Imagen, kayak Pak, dari Pak Ari. Kalau Mas Niki saya tahu Mas Niki sibuk ya kan. Pak Ari juga menyempatkan sama istri sowan ke hotel jenguk kita. Sama kan ya Sobat Album, seingat saya pokok setelah syutingnya Mbah Mispan atau mungkin sebelumnya Mbah Mispan, kita pulang ke stasiun, saya pun sempat foto berdua dengan Pak Sito lagi di depan stasiun itu, saya sempat foto. Ya gimana ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Ini pengalaman-pengalaman yang sangat-sangat luar biasa sih di kemerdekaan tahun ini. Sebenarnya rencana saya pun inginnya juga explore veteran di luar Blitar ya Sobat Album, doain aja ya, mudah-mudahan bisa ke seluruh Indonesia, amin. Tapi kali ini memang saya masih sendiri sama istri, jadi saya mohon doa dan dukungannya kepada Album Sejarah, semoga Album Sejarah bisa lanjut terus mendatangi para veteran, mengulik kisah perjuangan mereka. Oke, itu aja ya Sobat Album, mungkin cerita dari saya di part ketiga bersama veteran Gustu Jakarta. Terima kasih untuk pihak Indosat, pihak Imagen, dan semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Orangnya baik-baik, tim-tim semua baik-baik, Kak Bunga semuanya, Mas Yudi, Pak Ari, Mas Niki, Pak Roni, semuanya. Saya nggak bisa menyebutkan satu-satu, soalnya saya juga belum sempat kenalan dengan tim-tim semuanya, itu nggak ada sempatnya saya waktu itu kenalan, karena kondisinya juga di waktu di lokasi syuting kan mereka pada sibuk semua, kita cuma mau ngobrol-ngobrol santai kayak gitu, saya sampai lupa. Semoga beliau-beliau semuanya yang dari Jakarta ini saya doakan lancar rezekinya, panjang umur, sukses selalu, karena telah membahagiakan para veteran sesepuh bangsa. Oh ya, tim wardrobe juga terima kasih sudah menyiapkan atribut para veteran itu, memang saya cek, saya periksa semuanya, luar biasa, sesuai. Mungkin itu aja ya Sobat Album, saya daripada lama-lama ngobrol lagi, nanti ya semoga ada waktu kita bisa ngobrol lagi. Mungkin bisa kalian komentar, enakan ngobrol gini apa gimana, monggo silakan komentar di bawah. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kalian semuanya. Nggih.
ada mriki kong. Video juga. Nah. Enak buat nih kong. Ayo, mari kita. Mari kita. Semangat.